Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan aku di channel Mansur 210. Dan hari ini kita bakal lanjutin lagi FIFA SMP-nya lagi, coy, ya. Ya, jadi di sini aku sendirian, gak ada siapa-siapa di server ini, coy. Soalnya aku nge-recordnya itu tengah malam banget, coy. Jadi ini udah jam 1 pagi dan ya. Yap, jadi di sini aku habis AFK fishing dan ini aku udah tambahin chest-chestnya jadi 4 ini, dan di sini aku mendapatkan ikan-ikan yang aneh, coy. Ini apa ini, blue parrot fish, terus ini ada green sunfish, ini apa ini? Enggak tahu ini ikan apaan, coba. Dan ini aku dapat buku quick charge sama efficiency, terus water falling. Dan di sini aku juga udah habis mining-mining, ini udah dapat banyak banget ini, cuy. Block of diamondnya udah dapat 21, cuy. Wah, gila, banyak banget nih. Udah ada satu stack block of iron. Dan ya, ini aku bakal coba tunjukin tempat miningku ya, biar kalian tahu tempat miningku itu seperti apa ya. Nah, jadi kita tinggal slide the home mine dan kita bakal langsung ke teleport ke sini. Dan ini tempat miningku, coy. Gila ini. Jadi ini aku miningnya lurus. Ini aku pakai hammer, coy. Jadi kalau pakai hammer ini itu kayak gini nih, kita hancurin ini dan dia bakal hancur 3x3 nih, hancur 9 blok kayak gini nih tuh. Jadi makin gampang gitu miningnya, cuy. Ya, jadi di sini aku sengaja gak kasih torch supaya aku bisa farming ini juga nih, monster biar ya XP skillku itu bertambah, cuy. Dan kalian bisa lihat skillku udah level 14, cuy. Wah, dan darahku tuh tebel banget darahku. Skillku udah level 14 dan sebentar lagi level 15, coy. Jadi ini sengaja gak aku iniin, apa ini, enggak aku kasih torch supaya aku bisa farming monster juga, coy. Ini tinggal dikit lagi, bentar aku bakal tunjukin gimana cara miningku. Jadi di sini 1 2 3 4 5, nah kita tinggal lurus kayak gini nih. Nah, tinggal lurus terus kayak gini, coy. Kita coba bakal main ke sini, apakah aku bisa mendapatkan diamond di sini. Wow, oke, gak ada lagi. Nah, diamond nih, lalu akhirnya dapat diamond. Dan ini aku pakai pickaxe demoniac, pickaxe nih, udah efficiency 3, fortune 3, sama unbreaking 3, coy. Dan di sini pakai demonic pickaxe ini, kalau kita ngancurin blok-blok ya sembarang blok, kita bakal dapat XP, coy. Kayak gini nih, 50% kita bakal dapat XP kalau ngancurin blok. Kita coba ya. Nah, dapat XP, ngancurin cobblestone aja dapat XP, coy. Ya, ini kalau di pasukan mending udah nggak bakal hancur-hancur ini, udah kalau ada mendingnya. Ini tinggal ngancurin kayak gini, sup dapat berapa? Langsung 36 kan, langsung 37, coy. Tadi itu 29, berarti aku mendapatkan 8 diamond dari sini, lumayan, coy. Kita bakal coba buat upgrade skillku ke level 15. Di sini tuh ada banyak monster, ini sengaja gak aku kasih torch gitu kan, biar ada monster yang spawn, coy. Ini udah terang banget nih, kalian bisa lihat ini, gak perlu pakai torch lagi, udah terang banget kayak gini nih. Wah, mantap nih. Ini creeper banyak banget yang spawn dah. Tinggal berapa nih? Oh, tinggal dikit. Ya, cari monster yang banyak. Oke. Oh, ternyata dua monster. Oke, nice. Oke, aku udah level 15, kita bakal coba buat kembali ke home. Dan kita kembali ke tempat mancing. Ya, karena kita coba buat lihat di sini skillku sekarang udah level 15, dan di sini tuh aku ngambil skill Swordman. Jadi kita bakal skill help, aku lupa. Oh, skill info dulu deh. Skill info di sini aku udah ada. Wah, soulku udah 500. Banyak banget. Soulku udah 500, coy. Dan di sini apalagi nih? Skill top ya, skill top di sini aku udah jadi top global ini, coy. Wah, jadi top global nih. Top 1 skill nih. Level 15, yang lain masih 11, 6, 6, Nevin Gaming 6, Anzrialon 4. Wah. Kita bakal coba buat upgrade skillku di sini, coy. Ini skill mastery. Jadi di sini kita bisa upgrade skill-skillnya buat ini, ada mining, jadi kita bisa dapetin ore-nya double gitu, cuy.
terusnya ada harvesting, logging, pacifist, dan yang lain-lain ini kalian bisa lihat di sini ya. Aku pengen nge-upgrade, jangan yang ini cuy, skill improve, kita upgrade ultimate dari skill swordman-nya cuy. Ini belum aku nih, thousand card upgrade sekali, berarti ini tadi kan 300, berarti tinggal 200 ini aja dah. Torch, nah ini skill swordman-ku udah aku upgrade sampai segini nih. Wow. Ya jadi di sini ultimate-ku itu kayak ngebikin pusing musuh. Ya kayak ngebikin pusing musuh gitu cuy. Jadi kalau aku geblak musuhnya itu dia bakal kayak muter-muter gitu kepalanya cuy. Di sini aku udah jadi top global duit terbanyak di server sama top global skill-nya udah. Wah. Skillnya udah level 15 sama duitnya udah paling banyak nih. Oke, jadi sekarang aku pengen coba ngebikin sebuah rumah karena di sini rumahku cuma ini nih. Ini rumah apaan coba ini ya? Tuh, ini apaan coba ya? Enggak jelas rumahnya cuy. Apa yang coba bikin rumah di sini cuy? Jadi ini aku bakal bikin rumah di dalam gua. Ini aku udah bikin kayak pintu masuknya gitu cuy. Jadi tinggal bentar tidur aja dulu dah. Tidur dulu. Nanti malah mati gitu kan. Oh iya, di sini aku masih belum upgrade ini nih. Lupa aku cuy. Bentar. Ya, gak bisa tidur, ada monster. Oke, selamat pagi. Dan aku lupa buat nge-upgrade skill stats. Nah, ini nih. Aku bakal nge-upgrade ini ada berapa nih? Stat point-nya ada 8. Berarti aku bisa nge-upgrade. Ini bisa reset ya? Oh, baru tahu aku. Ini aku bisa nge-upgrade defense-nya. Defense-nya sekarang aku udah 12, level 12. Dexterity aku gak tahu ini apa. Intelligence aku juga gak tahu ini apa. Kemungkinan ini kayak apa ya? Kalau ngincen-ngincen gitu dapat buku yang keren gitu mungkin ya kayak gitu. Ini seriusnya ada 16. Ini aku bakal coba nge-upgrade defense-nya itu tambah 2 aja, terus strength-nya tambah semua. Strength-nya udah level 22, terus ini level 14. Oke. Mantap banget dah. Ini inventory-ku penuh banget dah. Bentar, buang-buang dulu yang nggak aku perluin. Iron ore udah nggak perlu, udah banyak. Nah ini berarti aku bakal coba bikin masuk ke dalam dulu, jadi manusia gua dulu coy. Wah. Jadi manusia gua dong. Ini aku bakal coba buat ancurin segini ya. Jadi di sini aku bakal coba bikin pintu ke sini, ini juga bikin pintu ke sini kayak gini cuy. Nah kayak gini, jadi ada dua jalan gitu. Dan nanti aku bakal coba kasih pintu. Ini aku bakal ancurin pakai hammer biar cepet. Nah, kalau ini kan cepet, nice. Terus ini juga pakai hammer. Lalu untuk ruang tamunya, aku pengen coba buat taruh ruang tamu. Bentar, ini aku bakal ini dah. Ini jalan buat AFK fish. Bikin jalan dari sini. Ya, bukan kocak. Bukan dari sini. Bentar. Cari jalan lain. Dari jalan lain kemana nih? Dari sini, bentar. Ini ke sini. Nice. Terus ke sini. Dan ya, dari sini. Berarti ini aku bakal bikin jadi pintu. Ini pintunya, terus ini jadi tangga kayak gini cuy. Nice. Untuk sementara kayak gini dulu. Oh, bentar. Ini tutupin dah. Ini taruh sini, bahaya. Oke, ruang tamunya aku bakal bikin coba sebelah sini aja kalau gitu. Ini aku bakal coba buat lubangin dikit. 2, 3, oke. 4, 5, 6, oke. Segini aja dah, gak apa-apa segini aja tuh. Buat ruang tamu cuy. Oke, terus aku butuh stone di sini cuy. Ini kayak gini. Nah, oke, jadi ini buat ruang tamunya gitu cuy. Sini aku bakal bikin storage room. Level minerku bertambah ya. Berlubang dong. Aku bakal bikin chest nantinya di sini cuy. Ini buat storage roomnya. Tapi aku di sini masih belum memiliki kayu yang cukup cuy. Jadi aku masih belum bisa bikin chest-chestnya di sini. Wah, pokoknya nanti bakal bikin chest di sini dah. Dan aku butuh penerangan di sini nih.
Aku butuh penerangan. Ya, lupa aku cuy. Aku lupa penerangannya. Bakal pakai ini dah. Aku bakal pakai yang namanya apa sih namanya ya? Aku lupa ya. Pokoknya yang lampu itu, lampu yang updatean baru itu apa sih namanya? Aku lupa cuy. Nah, lantern. Kok lantern sih? Ini lantern nih, lantern namanya, aku lupa. Malah lantern gitu kan. Ya, pokoknya lantern ini, lantern, aku lupa namanya cuy. Sorry. Habisnya hampir sama cuy namanya. Lantern, lantern, hampir sama gitu kan. Nah, lantern nih namanya nih. Oke, aku dapat 36. Berarti ini tinggal ke sini. Ini kalau taruh sini, aku bisa lewat gak? Gak bisa lewat ya. Hancurin. Hancurin. Nice. Ini taruh sini biar gak ada monster. Nice. Terus di ruang tamu, di pojok-pojok, kita taruh lantern kayak gini nih, biar gak ada zombie nge-spawn gitu kan. Terus di bagian sini aku bakal taruh lanternnya. Ini kalau kayak gini nih enak kan pakai glowstone kalau di sini cuy. Tapi untuk sementara aku bakal pakai lantern dulu biar gak ada monster. Nanti di bagian sebelah sini aku bakal pakai glowstone cuy. Ini buat storage roomnya nih, ini kayak gini storage roomnya. Terus nanti di sini bakal aku kasih apa nanti gak tahu cuy. Pokoknya ini buat ruang tamu, terus storage room, terus ke sini nanti masih belum tahu buat apa. Ya kalau kalian punya ide bisa taruh di kolom komentar ya. Di sini buat apa nih sebelah sini nih. Pokoknya di sini tuh buat AFK fish, terus ini buat inian. Storage room, terus di sini buat ini storage room, terus ini ruang tamu. Ini masih belum tahu dan nanti di sini nih. Sini aku bakal kasih ini nih. Tempat tidurku cuy. Nah, gitu tuh. Mantap dah. Untuk sementara temboknya kayak gini aja dulu karena ya nanti kelamaan durasinya. Karena sekarang aku bakal ngehias ini nih, ruang tamunya nih. Wah. Oke, kita bakal ngehias ruang tamunya. Jadi kita slash IA lalu di sini kita bakal ke furnitur. Mana nih furnitur? Terus di sini aku bakal coba bikin TV. Nah, TV nih. Kita bakal bikin TV. Ada meja gak ya? Meja. Meja yang gak ada isinya ini, table-nya malah ada isinya gitu kan. Jangan yang ada isinya cuy. Ini lampu, dekorasi lampu. Block of quartz, torch. Oh, aku ada block of quartz. Banyak. Lava lamp, ini apa nih? Table. Oke, ini aku ada plastik nih. Buat dapetin plastiknya juga gampang nih. Kita tinggal ngebakar-bakar ini fosil yang bisa didapetin dari mining stone cuy. Ya. Wow, ini keren nih. Ada ininya. Keren banget. Oke, kita bakal bikin TV aja langsung. Tadi itu kalau nggak salah kayak gini. Ini sampai bawah ada. Mungkin nggak gini ya. Kayak gini kah? Oh, nggak. Gini? Nggak cuy. Gini kah? Nggak, bentar. Kok aku lupa? Bentar. Aku lupa. Oh, plastik plate jadikan gini dulu nih. Nah, plastik plate. Nah, kurang. Ya pas. Nih bikin kayak gini. Terus satu di sini, restore. Dan jadi TV-nya, coy. Wow. Kita dapat TV, cuy. Ini ya masih burik ya. Nanti stone-nya aku bakal ganti dah biar gak kelihatan burik gitu kan. Oke. Ini berarti kan naruhnya berarti kayak gini. Salah. Dan ya TV. Yay. Terus aku bakal ngebikin slash IA kursinya buat duduk-duduk santuy-santuy ya kan. Oke, udah ada 3. Ini bisa didudukin gak ya? Oh, bisa ternyata. Oke, bisa didudukin ternyata. Mantap sih. Tapi nggak simetris, bentar. Nanti malah ngalangin ini ya. Sini. 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 Gini kah? Oke, gini aja cuy. Nontonnya dari dekat. Bodoh amat lah, nontonnya dari dekat dong. Dikasih kayak gini, terus dikasih kayak gini. Nice. Mantap nih, nonton TV kan. Terus tadi aku pengen bikin kulkas.
Tadi ada kulkas kalau nggak salah. Kita coba lihat di bagian furnitur. Nah ini mini snowblock. Wah, pakai snowblock ya. Aku ada snow. Wah, jadi masih belum bisa bikin nih. Aku belum ada snow cuy. Dan temboknya nanti bakal aku urus di off camera. Aku bakal ganti jadi brick semua biar lebih enak dilihat gitu. Kalau stone kayak gini doang terlalu jelek. Nah, udah jadi kayak gini nih. Dan servernya close, restart ya. Ya, oke lah, jadi tadi itu servernya ke restart dan ya sekarang ini masih belum online servernya. Jadi untuk saja tadi udah selesai beberapa tadi ya, dan mungkin aku akhiri saja videonya untuk hari ini ya, karena tadi udah kebikin-bikin sebagian ya. Jadi tadi tinggal ngebikin-bikin semuanya, dan ya mungkin, dan ya sekarang ini aku berada di server ya nggak usah disebut namanya ya, nggak usah. Mungkin aku akhiri saja untuk videonya hari ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like, comment, share, and hit subscribe button. Dan ya, sampai jumpa di next video, next time, and goodbye.